Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Kita lanjut lagi ya, dan kipasnya itu di sini tidak mau nyala ya. Nah, penyebabnya itu karena dari arus kipasnya itu tidak menyala ya, si kipasnya itu jadi berputar dan langsung berhenti. Nah, di laptop ini saya sudah modifikasi, yaitu menggunakan kabel bekas USB. Nah, kalian tinggal ada kan serabutnya di dalam ini. Nah, kalau ada komponennya ini kan di dalam kabelnya itu, kalian gunting dan disolder ya. Nah, bisa kalian lihat seperti ini. Nah, kalian sambungkan ke kabel. Nah, warna merah. Cabut kabel warna merah di kipas pennya itu ya. Ya, warna merahnya cabut, terus sambungkan ke kabel yang tadi. Nah, ini sambungkan di solder ya, si apa kabel positifnya, arus positifnya yang warna merah cabut dan sambungkan. Setelah itu kalian tinggal soldernya ke, nah kalian soldernya ke ini ya, kalian lihat, kalian solder nah ke sini nih, ke arus USB. Nah, yang paling ujung ini, yang kotak ini ya. Nah, ke sini, ke arus 5 volt USB, kalian sambungkan ke situ dan disolder. Caranya seperti itu, dan sekarang kita coba ya solder dulu. Nah, ke sini ya. Nah, ke sini. Nah, kita coba ya. Kita coba colokkan dulu. Kita nyalakan. Dan ini kipas menyala ya. Perhatikan. Nah, ini saya akan sambungkan ke sini. Nah, bisa kalian lihat kipas menyala ya. Kalau kalian bisa, nanti saya dekatkan. Nah, di sini nah suara kipas menyala ya, kita coba lihat ya. Nah, ini saya sambungkan ke sini nih. Sudah ya, kita solder ya, kita solder, kita cabut dulu. Nah, ke situ ya. Nanti setelah kita solder, kita akan coba lagi, kita rapikan dulu. Jadi kipasnya itu jadi kencang ya berputarnya karena ke arus 5 volt USB. Kita coba solder dulu ya. Saya akan coba solder dulu ya.
ntar ya posisinya agak susah ini. Hampir lagi.
Etena bibinya. Ya, ke sini nyala ya kipasnya, tidak mati lagi. Nah, ke 5 volt. Nah, ke sini. Nah, ke sini ke 5 volt. Nah, ke sini dan kipasnya nyala ya. Nah, seperti itu ya hasilnya. Mudah ya, kalian tinggal mengambil kabel itu bekas. Nah, seperti itu ya, dan si kipas akan berputar kencang ya, caranya seperti tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, jangan lupa di subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kipasnya nyala ya, dengarkan suara kipasnya. Nah, benang pun tuh bergerak ya, pasnya sudah ada nyala. Setelah dibersihkan dan di solder tadi ya, top sudah kembali lagi ya, jalan seperti biasa, cara yang seperti tadi ya, top sudah jalan kembali.